Team kita, geng kita, this is Liga kita. Support ke mana-mana, this is Liga kita. Sorak bola, ikut suka, demi Liga kita. Berita terkini. Bukan 130 dunia, tetapi kita sudah pun berjaya menduduki 129 dunia. Sebelum ini, kemenangan yang telah berjaya Malaysia raih ke atas Kyrgyzstan, yang juga merupakan negara di ranking ke-96 dunia, telah menyaksikan kedudukan ranking FIFA buat Harimau Malaya, menonjak 7 tangga, sekaligus menghuni tangga ke-130 FIFA ketika ini. Namun ianya telah berubah daripada kedudukan 130 dunia menjadi kedudukan 129 dunia. Apakah yang sedang berlaku dan mengapakah ianya terjadi? Di dalam video ini, saya akan terangkan kepada anda semua. Seperti biasa, sebelum saya meneruskan ulasan ini, izinkan saya mengambil masa anda semua terlebih dahulu. Jika anda semua suka dengan cara penyampaian saya, bantu saya untuk smash butang like agar saya terus kekal membuat konten yang bermanfaat kepada anda semua yang menonton. Dan kepada yang belum ikuti saya, silalah menekan tombol berwarna merah agar tercapai hasrat saya untuk mencapai 150,000 subscriber dalam masa terdekat. Tanpa anda semua, saya tidak akan berada di mana saya berada ketika ini. Terima kasih, mari kita teruskan ulasan ini dengan lebih mendalam. Mengulas mengapakah pasukan Harimau Malaya berjaya menduduki tangga ke-129 dunia adalah disebabkan kekalahan pasukan daripada benua Afrika yang baru sahaja tewas dalam perlawanan tersebut sebentar tadi. Jika kita terus fokus dan berjaya mendapatkan keputusan positif, tidak mustahil bahawa skuad negara mampu memintas kedudukan pasukan Thailand yang kini menduduki tangga ke-115 dunia. Dalam masa yang sama, kemenangan Harimau Malaya ke atas Kyrgyzstan Khamis lalu telah dimaniskan lagi dengan perkabaran gembira apabila kontrak pengendali pasukan Harimau Malaya, iaitu Kem Pangon, akan disambung sehingga 2025. Perkara itu disahkan sendiri Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Dato' Hamidin Mohamad Amin, selepas aksi kelayakan Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Meskipun masih belum menjulang sebarang kejuaraan sepanjang berada di bawah bimbingannya, prestasi positif skuad kebangsaan boleh dikatakan sebagai punca utama di sebalik keputusan tersebut. Sejak dilantik pada Januari 2022, Kem Pangon telah mencatat rekod kemenangan setinggi 68% secara total dengan berjaya memperoleh 17 kemenangan diraih daripada 25 perlawanan yang dibimbingnya. Rekod menakjubkan tersebut telah membantu Harimau Malaya mendaki 17 anak tangga untuk berada di kedudukan ke-137 dunia berbanding tangga ke-154 tahun lalu. Jadi, tidak hairanlah apabila keputusan FAM itu diraikan peminat bola sepak tanah air yang melihat Kem Pangon merupakan individu terbaik untuk membimbing Harimau Malaya. Tidak cukup dengan itu, jurulatih dari Korea Selatan tersebut juga mempunyai karakter tersendiri di luar padang yang membuatkannya disenangi oleh ramai pihak. Personalitinya tersebut dapat disimpulkan menerusi 4 momen yang pastinya sukar dilupakan sepanjang 2 tahun keberadaannya bersama pasukan negara. Seperti dikatakan di atas, Kem Pangon dikatakan mempunyai karakter cukup mencuri perhatian dengan kehadirannya cukup disenangi oleh penyokong bola sepak tempatan. Pandangan terbabit dibuktikan ketika bekas jurulatih Hong Kong berkenaan menyertai satu permainan tarik-tari bersama-sama staff yang pernah dianjurkan semasa program Hari Keluarga FAM pada November lalu. Jadi, apa pula komen dan pandangan anda semua tentang penceritaan dan ulasan yang telah disampaikan oleh saya di dalam video ini? Jika anda mempunyai sebarang pendapat, jangan lupa untuk kongsi pendapat tersebut di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton video ini sampai ke minit akhir.